Rasa tidak sedap hati seorang wanita terjawab apabila rakan baiknya maut dipercayai ditikam suami mangsa sendiri akibat cemburu di sebuah rumah di Jalan Padang New di Perlis pada pagi Sabtu. Rosie Modola, 31 tahun, berkata dia berasa tidak sedap hati apabila berkomunikasi kali terakhir dengan rakannya Munira Abu Bakar, 31, pada Jumaat. Rosima berkata sedemikian ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah pada Sabtu. Dia just mendiamkan diri. Dia tak ada komen apa. Selalu dia akan bagi komen dekat status WhatsApp ke ataupun kita selalu kontak macam untuk berlarian. Dia selalu meratakan apa semua kan. Tapi macam pelik juga selalu bila post something pasal larian dia tak ada komen. And then dia ada cakap semalam pun dia memang tak aktif lagi dah. Dia kata dia stres. Macam tu je lah. Sepatutnya nak jumpa tu macam nak cakap lebih lah, nak cerita lebih. Tapi macam saya kata tadi, tak sampai. Dia mungkin ada halangan lain ke. Sebab kan selalu baca kes orang lain jadi menjadi kawan sendiri. So, dia perform lah satu kelas dengan dia. Baik, dia sangat baik. Lembut-lembut lah, selalu cakap pun dan selalu bagi nasihat dekat saya jangan buat benda yang pelik-pelik kan. Dia memang lembut lah. Dia tak ada macam, selalu macam kalau dalam kalangan kawan memang kami akan ambil dia sebagai contoh lah.